Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel burunjus.com. Nah, alhamdulillah ketemu di tahun 2021. Dari sekian lama kita libur. Ya bukan libur, sebenarnya tahun kemarin pandemi. Ya bisa. Ya pandemi, Piala Raja pun harus ditunda. Dan alhamdulillah tahun ini Piala Raja pun digelar di Prambanan lagi seperti itu. Nah, alhamdulillah buat teman-teman nih, ada apa dengan dua sosok? Ya jangan sosok, kalau sosok itu dibilang goib gitu. Ada dua om-om depan ini, depannya sudah jangan tak apa ya namanya, diperjelas lagi, udah ada piala kayak gitu. Nah, ini dengan siapa? Terus dengan burung siapa? Burungnya apa juga? Langsung aja kita kenalan sama yang pakai topi dan yang nggak pakai topi. Kalau yang pakai topi itu biasanya ya begitulah, nanti kita ngobrol aja. Yang pakai topi siapa, terus yang sebelahnya siapa? Perkenalkan dulu om. Oke, perkenalkan ya, nama saya Bim Bim, biasa dikenal Bim Bim MC dari Jogja ya. Samping saya ini ada Mas Galih. Mas dari GM ya. Galih, GM. Coba Galih. Ngobrol sendiri, perkenalan sendiri. Yo. Kok kayaknya malu-malu kayak gitu buat temen-temen nih. Bosku izinan ya. Oh bosnya izin. Oh ini bosnya. Bos. Oh. Bos gue. Tak kira itu jangan persepsi gini ya buat teman-teman. Ini aku bukan menilai dari tampangnya, tapi kenyataan. Tak kira pekasiknya itu. enggak bercanda. Sudah biasa. Bercanda Om Gale. Nah, yang pakai baju hitam Om Gale, yang pakai baju biru Om Bimim. Ya. Nah, Om Gale sama Om Bimim, hari ini bagaimana dulu ini perasaannya? Alhamdulillah ya. Kalau saya sih memang pengen bilangnya harus Piala Raja Mas ya, ya kita harus cari burung bagus. Sebelum Piala Raja kita sudah tes dulu nih burung ke beberapa lomba, hampir setiap minggu kita tes, ternyata memang burung kualitas lah, kita PD masuk main di Piala Raja dan alhamdulillah. Wah. Ini satu burung atau berapa burung? Ini triptonik sama dua burung. Tapi yang satu-satu ini triptonik. Oh, yang satu-satu triptonik? Ya. Okay, triptonik siap. Sama bajak laut. Oke, okay, siap. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Bim, Mas Galih dulu, ya. Mas Galih dulu. Mas Galih, sebenarnya motivasinya main kenari itu udah lama atau ada maksud apa kayak gitu? Kenapa memilih kenari ya? Ya, suka aja, Mas. Kalau suka aja itu kan nggak mungkin loh. Masa kalau ditanya suka aja gitu kan nggak enak itu. Kenapa ini? Nggak, dasarnya dulu kenapa itu? Soalnya kalau kenari itu udah gimana ya, udah nggak ribet lah. Bisa disambi ya. Sedangkan kan kalau hari biasa kan kerja Mas. Kalau kenari kan bisa sambi nggak? Gitu. Gitu. Tapi udah lama? Udah lama. Berapa tahun? Ya. 3 tahun, 4 tahunan lah. Oh ternyata udah 4 tahun? Iya udah. Tapi 4 tahun ini kenari terus atau? Kenari terus. Kenari masih apa ya namanya, menggeluti di dunia kenari kayak gitu. Kalau Mas Bimim sendiri? Ya. Untuk triptonik ya Om? Ya. Sebelumnya itu di kandang mana ini? Di GM. GM Jogja ya? Ya. Itu udah berapa lama sebenarnya? Kalau triptonik itu kita beli dari burung piek. Beneran piek. Serius? Serius. Dari burung kecil itu 3 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan di
rawat sama Mas Galih. Itu sampai umur 8 bulan ya, Mas ya? Iya, 8 bulan. Sekitar 8 bulan dia langsung mulai eksis ke lomba sampai sekarang. Itu udah berapa lama? Itu belum ada 1 tahun ini. Jadi kalau umur pastinya triptonik itu belum ada 2 tahun, baru setahun berapa gitu lah. Berarti belum ada 2 tahun. Ya, ya tergolong muda kayak gitu. Iya. Nah, sedikit pertanyaan ini. Yo, enggak sedikit, sebenarnya banyak nih. Katakanlah itu kan muda. Lah bagaimana untuk menyikapinya gitu? Katakanlah kan burung muda itu kan stabilnya mungkin bisa dikatakan agak susah. Iya. Nah, untuk sampai segitu itu bagaimana gitu? Biar stabil ya gitu. Jadi emang triptonik itu dari kecil kayaknya udah punya bakat. Jadi cara dia kerja terus birahi itu dari kecil udah kelihatan. Biasanya burung kecil tuh stop dulu Om Bimbi. Mana? Biar teman-teman penasaran. Oke. Masa langsung intinya kan enggak enak. Okay. Nah, kalau untuk triptonik itu warnanya apa? Terus durasinya berapa? Istimewanya apa sih kok bisa juara satu-satu gitu? Kalau istimewa di lapangan ya, burung eksotis lah. Jadi mau dilihat dari sisi penjurian atau di sisi luar pagar dari penonton, burung itu eksotis. Goyangnya ada, terus ekor masuk ada, terus bon juga Mas Danu tahu sendiri ya, warna bonnya kan simetris juga. Jadi ya memang burungnya auranya ada. Kalau untuk jenisnya apa maksudnya Om Triptonik? Kalau jenis tuh maksudnya F2. F2? Ya, Triptonik itu masuk F2. Oh, itu obusnya. Nah, baru masuk ke perawatan nih ceritanya. Kalau perawatan di tempatnya Mas Bimbim atau Mas Galih? Mas Bimbim. Lalu terus Mas Galih ngapain ini? Mas Galih ya karena dia punya kesibukan. Oh, jadi gitu. Mas Galih ini adalah pekerja, dia punya kesibukan. Alhasil burungnya dititipin gitu loh. Mas Bimbim tolong dirawatin, ya udah tak rawat sampai sekarang. Ternyata obatnya MC itu manjur ya. Ternyata MC itu gacor, ngerol ya toh. Kenarinya juga ikut. Nah, loh, nek gitu. Saya multi talent. Oh, jadi enggak hanya sebatas MC. Saya sebelum jadi MC pun juga beranjak dari pemain juga. Oh iya, berarti jadi sama kayak saya. Ya, sama lah. Kita sama beranjak dari burung dulu ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu modalnya Triptonik itu berapa? Modal awal. Itu dari mana Tom Mas Galih? Dulu dari kandang broder kenari. Dengan harga? Piye usia 3 bulan tuh 5 juta. Piye 5 juta? Iya. Dapat murai satu itu ya. Enggak, tapi ya emang kalau burung kualitas marem ya insya Allah berlipat ganda seperti udah feeling sih Mas. Udah feeling juga gitu. Oke, siap. Kalau untuk penawaran sendiri Mas Galih sama Mas Bimbing? Mas Galih bisa. Ini Mas Galih pernah di langsung dikasih uang blek gitu tapi enggak didilin sama dia. Berapa itu? Enggak angka berapa gitu? Waktu itu 25. 25? Ya. Belum mau. Belum. Berarti ini naik 25 kali berapa ini? Untuk Mas Galih dalam artian kan mungkin ada penawaran kayak gitu. Pernah enggak aku pengen jual nih kayak gitu? Kalau untuk Triptonik belum pernah. Ada yang belum pernah kepikiran mau saya lepas. Nggak kenapa? Soalnya burung itu buat katakanlah buat refresh saya lah. Dari kesibukan saya kerja. Dari harinya kerja. Cuman refreshing sama serawung lah, serawung sama teman-teman hari Minggu ya pakai Triptonik gitu. Gitu. Kalau Mas Galih sendiri Jogjanya mana tuh? Jogjanya Jalan Palagan. Sleman. Jalan Palagan. Kalau Mas Bimbim? Sama Jalan Palagan. Oh, tetangga ternyata. Ya, udah desa. Gitu. Oke, siap. Nah, kalau untuk perawatan ini, Mas, sedikit aja kita ngobrolin perawatan. Ribet enggak? Apakah gara-gara dari kecil sudah di rumah kayak gitu? Burungnya ndablek. Oh, ndablek. Kayak orangnya yang punya. enggak. Kalau untuk perawatan gimana, Om? Ada. Jadi gini, Triptonik itu pindah di tangan saya. Sebelumnya kan masih muda tuh, umur 8 bulan dipegang Mas Galih. Oke, Mas Danu, kita mau lihat apa? Tapi ini nggak boleh sembarangan. Oh gitu? Nggak boleh sembarangan. Oh berarti ini spesial dari buat saya ini. Oke, okay, siapa ini? Mas Danu boleh ikut saya. I need you to know I will carry you home.
umur berapa pas dimasukin sini atau gimana? Ini kalau umur dari sini dari kandang 1 minggu setelah netas. Setelah netas 1 minggu langsung diambil gitu ya? Iya, masukin sini.